Loh, wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ini update dari Star Network ya. Jadi Universal KYC akan segera hadir ya. Universal, jadi seluruh barengan ya, seluruh dunia ya. Nah ini dia, jadi skemanya itu akan available-nya itu dulu di Android ya. Kalau iPhone masih belum. Nah, jadi nanti akan, jadi setelah kita update ya, update aplikasi di Google Play Store itu akan ada Libre Attendance di home screen-nya ya, aplikasinya. Nah, terus nah ini ada cara-caranya nih. Jadi suruh check-in network, Star Network aplikasinya, terus ada seksi atau section atau bagian Libre Attendance di home screen-nya. Lock, kita harus lock attendance, klik attendance-nya itu ya. Setiap 12 jam, jadi sehari itu 2 kali untuk mendapatkan 1 tiket Libra. Kalau Anda telat mendapatkan atau mengambil tiket dalam sehari, 2 tiket akan dikurangi dari saldo tiket Libranya. Jadi suruh memenuhi langkah-langkah ini sampai Anda mengumpulkan jumlah tiket Libra yang dibutuhkan, itu ada 200 tiket. Jadi 200 tiket yang dibutuhkan ya, kalau sehari itu 1 tiket berarti 200 hari. 200 dibagi 30, coba kita hitung. 200 dibagi 200 dibagi 30. Jadi 6 bulan, teman-teman. Masih lama ya KYC universalnya. Bukan masih lama ya, maksudnya kalau orang ngumpulin setiap hari kan hanya 2 kali ya. Sehari 2 kali login attendance itu untuk mendapatkan 1 Libra katanya sehari. Ya berarti setelah 6 bulan baru bisa kita lakukan KYC. Dan itu pun kalau kita ada yang lolos sehari, kita nggak login atau nggak check-in attendance-nya, kehadiran, itu akan hilang 2 tiket. Jadi akan hilang ya 2 hari atau 4 kali login ya. Wah, lumayan juga ya. Jadi PR juga ini. Oke, nah saya sudah coba update, masih belum ada ya teman-teman. Nah terus ada info terbaru dari Twitter juga. Nah ini dia, ini baru satu hari yang lalu. Jadi sejak pengumuman skema Universal KYC, Android versi terupdate Android yang sudah disubmit atau diserahkan ke Google Play Store itu pending ya, menunggu Google approval. Google approval juga kalau nggak salah kayaknya 2 mingguan deh teman-teman. Jadi ya mungkin baru bisa mulai di menjelang akhir bulan atau awal bulan lah ya, awal bulan Januari. Oke, ya sudahlah, kita tunggu saja teman-teman ya. Yang pasti ya at least paling tidak sudah ada kepastian nanti setelah 6 bulan itu kita bisa KYC atau dapat full Libra itu ya, setiap hari ya, dan kumpulkan 200, jangan sampai lolos satu hari pun, karena dendanya itu pemotongannya 2 tiket ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Jadi kita tunggu saja dulu sampai nanti update-nya masuk di Google Play Store dan muncul fitur atau section bagian
attendance ya, attendance Libra. Terima kasih sudah nonton buat teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.